Nah, hari ini untuk pendaftaran CBT kedua untuk Putri Wih udah dibuka sampai tanggal 7 Februari ya. Dan di sini ada sesuatu yang berbeda. Kemarin tuh yang CBT 1 enggak ada kayak gini ya. Jadi CBT 2 tuh ada kayak gini, hadiah-hadiah gitu. Kayak ada iPhone di sini ya, iPhone, terus ada iPhone, ada AirPods, terus ada boneka untuk yang-yang ya. Nintendo Switch, terus ada PS5, Logitech gaming mouse ini cukup menarik di situ, dan juga untuk karakter stand ya. Tapi yang paling penting sini adalah untuk CBT2 qualification di sini. Jadi kalau misalnya kalian kelarin misinya, pre-register 1, terus lottery 1 sama ini ya. Gue udah coba gacain dan enggak dapat. Susah banget di situ ya. Ini salah satu cara untuk mendapatkan CBT akses. Terus cara kedua adalah dengan repost. Jadi kalau misalkan buka di ini, sini ada dua ya. Nah, yang ini yang ada gambar ini ya. Kalian tinggal repost aja di sini. Ini repost ya. Kalian tinggal repost aja. Kalau misalkan hoki bakal kepilih ini juga ya. Yang untuk trailernya ini sama repost juga. Nah, jadi dua hal ini yang bisa kalian lakukan di sini. Dan menurut gue chance-nya sangat-sangat kecil banget. Kalau misalnya kalian pengen coba untuk email yang lain, terserah kalian. Gue gak coba untuk berapa email, udah coba untuk 2 email lebih tepatnya, tapi gak dapat juga. Gue masih ada sekitaran 3 email. Gue gak coba lagi mungkin. Dan kayaknya slotnya dikit banget sih ya. Soalnya yang ini tuh dia ngasih sekitaran 20 ya. 2 ini 20, jadi kalau misalnya dia buka 100, tadi ada sekitar 80-an, mungkin ya. Dan masalahnya adalah banyak yang ngedaftar di sini. Belum lagi mereka-mereka yang jual-jual akun, ya. Jual-jual akun di Facebook tuh biasa suka banyak ya. Jadi semoga aja kali ini benar-benar fair dan terbuka banyak ya untuk slotnya. Lalu kurang lebih kapan? Kalau menurut gue sih paling sebulanan ya. Jadi kalau misalnya deklarenya tanggal 7, mungkin akhir Februari atau mungkin awal Maret, mungkin ya, mungkin. Karena biasa dia butuh sekitaran 1 mingguan untuk ngeproses siapa aja yang dapat. Setelah itu baru rilis untuk versi CBT2 ini.